Akhirnya pun malaikatnya terus mingkirik ditinggal, akhirnya bebas dari pertanyaan. Makanya jenengan wis mulutan ngeten bincing-bincing nek menawa pas mati ditakoki merobukan jawab kula ben taun. Aja nek wangi sapa ngerti nek ngeten iki. Mergo napa? Mergo Gusti Allah niku mboten nate geting kali tiyang kaya geting dalem kabulan. Sampai Abu Lahab itu dipun tulis menjadi surat yang lengkap. Tambah siaga Abi Lahabiu, saking mengkeli Allah datang Abu Lahab. Nangin Abu Lahab setiap dino Senin, seksari istirahat. Bon, artinya, ini dinten apa ini? Kemis, Jumat, Sabtu, Ahad, mungkin pun Ahad. Tes, tes, ya harus ini wajib. Boten jelas, boten jelas. Cek nopo kes. Cek kes. Iki wong iki. Nek awak iki pundi? Ora ha. Tes bol. Boten napa-napa ora suwe. Ini kok begitu nih? Abdullah, Ahad bar maghrib niku malaikate leren. Jadi setiap hari disiksa kalian malaikat, tapi dino Ahad mantun maghrib leren. Mungkin digebuki malih dino Ahad bar maghrib lebih digebuki malih. Tapi sampai kira-kira Abdullah tanpa itu malaikatnya pokok geleng tapi. Kayaknya bahwa sebab Abu Lahab pernah sekali dia mencintai kelahiran Nabi. Piyambai merdeka lo budak namanya Suwaibah. Piyambai belet untuk berkosanting senengi ponakane lahir. Walaupun di kemudian hari dia menjadi musuh utama Nabi, ternyata rasa senangnya terhadap kelahiran Nabi kesiki tenang kali Gusti Allah impun pari hadiah siksa kubur berhenti Ahad maghrib sampai Senin maghrib istirahat. Maka dipun dawuhaken teng Nadzom, "Idza kana hadza kafiran ja'a lamuru bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada." Nabi Abu Lahab mawon tahu seneng pisan karo kelahiran Nabi dibebasno saka siksa kubur sedina apa meneh wong jamaah Masjid Rahmat ben taun peringatan ambil bijik di kuburan, insya Allah istirahat. Amin. 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 Orang latih sama. Amin. Orang hantu lagi berhasil. Orang yang kalau menjadikan ini peringatan. Menggari kegiatan kitab Az-Zafair al-Muhammadiyah. Menawa dengan pemirna. Ini kitab pun umum. Menawa yang khotib-khotib Jum'at ya satu nyampe akan. Nopo. Ahri undi malam kelahiran Nabi kali malam Lailatul Qadar. Ono malam kok Lailah kuwi to?
lailah iki yo malam, malam iki yo malam. Malam ta. Lah tapi tiang Jawa iki nek ora ngono ora mantep. Wong Jawa nek muni, aku duwe pitik ayam atas. Lah ajam kok ora pitik. Bener kan kene? Lailah tu maulidin Nabi, malam kelahiran Nabi, kalau malam Lailatul Qadar niku saya pundi? Nggak raruh nggak mau raruh nggak raruh yang cerdung aman nggak cerdung tahu disampel sampel lah padusi wengga pun koder dong ya ini wajah poso mergo kajing nabi ku ngerti ini darah apa gini? Laksari ngerti nggak mau laksari itu rodo arah sarasen ini ku didawakan tahar mulai datal kodri fil asri an awakhir wes gampang kuih ngegolek lelah kodar sing luwe apik tinimbang sewu ulang padha karo 83 taun golekno 10 terakhir bulan Ramadan. Mangkane kanthi Nabi Dawud innallaha sadara 13 fi sana ada 10 yang dicintai Allah dalam setahun ada 3, 10 Muharram, 10 Dzulhijjah dan 10 terakhir bulan Ramadan. Nah, 10 iki wong lansar, iya isih arah sarah. Jujur-jujur, lah rodo arah sarah terus akhirnya kalau kaji Nabi tiga ini ringan taharu Lailatul Qadri fil witri fil asri al-awakhir wes gampang 10 terakhir Ramadan sing ganjil-ganjil berarti malam selikur selawe pitulikur satulikur kurang apa nih ngendipi searas-arasan uang laksa kalau jujur uang laksa arasan-arasan sehingga kita berlaku istilah dalam konteks istilah istilah itu di imam sadiri imam goda itu yang wakil nek Ramadan tiba dino ahad utawa dino rebu Lailatul Qadar mudune malam sono likur wong laksari supaya malam sono likur niteni nek posone dino rebu utawa dino ahad eling-eling jadi ya potong aku yang rapat keserah kepada yang mengalir nek Lailatul posone dino senen Lailatul Qadar malam selikur nek dina Selasa pasane Lailatul Qadar malam 7/7 nek pasane dina Rebo malam 9/7 nek pasane dina Kamis berarti malam Selawe pokoke niten-niten wonten. Makanya kitab Al-Muwatta Imam Malik dawakan gampang supaya oleh Lailatul Qadar man sholat fil isya jama'atan saulan Ramadan jenengan kau sholat isya berjamaah faqad nala Lailatul Qadri bihamdin wafir jenengan mesti oleh Lailatul Qadar tapi minimalis napa tapi lah lumayan gimana bagi ini kamu jaga nih wong lasari pengen oleh Lailatul Qadar tapi aras-arasan terawih aman pokoknya bisa jamaah selama Ramadan oleh betul nggih nggih kita semudingin berarti atau terawih dulu ini berbandingan dengan malam kelahiran Nabi isi mulia malam kelahiran Nabi keren dulu kok sebab malam kelahiran Nabi adalah Lailatul Dzuhuri Nabi malam pertelone lahirin Nabi Lailatul Qadar hadiah kanggo kanjeng hadiah karo wong iki larang putih sampean urut putrane oleh hadiah oleh piala pialane sampean go muleh anakmu ilang berarti tersebul yang lahirin Gusti Kanjeng makanya para rabuh sampai tak besin niku nah dikit-dikit contoh niki tulis saya apa niki mocok ke garas satu gitu. Ini yang buat tulisannya. Ini kan yang buat tulisannya. Ayo, bola abang bang Riti. Niki sehingga weure. Niki Rasul. Kok bisa sejajar itu lebih? Ketua tanda yang bertanggung.
Bicara Allah, Allah itu singgawi Muhammad, niku mau rasul, kok iso sejajar kayak ngene iki lho karep piye? Lamba khalaqallahu al-qalam. Niki hadis kursi. Nalika Allah damel kolam, kolam niku mboten kolam lele, kolam renang. Nanging penak, penak aras. Penak aras niki kanggo nulis. Dadi wong pasari niku nek kolame muni ngeten. Melarat buk mergawe kaya kaya pangga nek ditulis suki buk turah turu ya suki nek wis ditulis nyantuk ya tetep buk obrak-obrak ya pangga nyantuk nek ditulis paham karo nyantuk lah ya paham tapi nek ditulis ora paham buk menteleng ya ora ngajinya terkenal, waktu itu pengajian menteleng tapi orang paham. Mana saya ngingguri ketoknya kipas-kipasan, tapi ketoknya tapi ya belas kan. Agak tinggi. Nah, ini kalau gampang benar, Allah gaul. Ini kita kaya ibadah nih. Nah, konten berkuatan, bangsa orang tata itu menteleng-menteleng. Ini Allah, ini Muhammad, kenapa dijajarkan? Musyrik. Niku nabi ko Allah damar pena Allah kamu ya malaikati eh malaikatku bu unik dalam bentuk apa tu urip ni eh malaikatku malaikat aku juga deh eh malaikatku tulis nama tu untuk ismi tulis Allah ada Allah damu nih untuk Muhammad tulis Muhammad malaikat tinggungut, mergo malaikat itu ada malaikat produk lawas ada malaikat produk nyaru waktu lho, malaikat yang nyaru itu kata kapan sampean adus it, mulia no it, itu setiap air lam yasal min jasadih kecuali Allah damen malaikat moco istighfar, berarti ada malaikat produk nyaru gitu begini karena mau ninggit lagu ini karena mau kaget mau ninggit sampai mungkin biar orang dulu kusani itu pikir malah kesuwen ini. Ah, tulis Muhammad, malaikatnya protes lah. Ya Rabbi, na'rifka. Kulo kenal kali jenengan. Faman da hadzal rajul. Sinten kok lanang sing sampean tulis Muhammad? Manda dalam bahasa Arab imma ta'diman memuliakan contohnya mandal dari yasar indah kita ini mandal kadang-kadang kita menghina merebekan mandal sopong ini Gusti bahwa Allah tulis Gusti kan Gusti Allah tersinggung pak rodok mangkal jawab tadi singkat dua laulah masalah tubuh Muhammad adalah orang kalau bukan karena aku bikin dia kon rata gawe kakek rungono oke akhirnya ditulis tuh Muhammad jadi kenal pokoknya di Allah jadi Muhammad perintah itu sih aku lagi guys sakitnya dia lah betul beresol ya kayak makanya sampai Allah jauh terhadir kursi la uskaru illa batuskaru ma'iyya Muhammad wong laksari eling aku kabeh dari Allah tapi kue gak di eling Muhammad tak tulis ra-eling ra-eling wala uskaru illa batuskaru ma'iyya Muhammad wong laksari ngelemat moco hamdalah, 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 hamdalah sampai kaya sapi gayung hamdalah, hamdalah, hamdalah tapi kamu tidak disertakan dalam pujian Muhammad tak tulis gak muci ini posisi gayung maka dengan peringatan maulid peringatan insya Allah segoyong lebu suargo tenang-tenang pokoknya sebenarnya akan dilepon rokok lho pulau ini mungkin tahun dulu paling malaikati yang takut nih kue yurun ya maksudnya ini kita perlu jadi pajari suatu tas waktu nasa isi pondok tiang bapaknya sholat ibunya sholihat persis pokok sari amin amin gue mulia apa
Aku ini setuju, amin. Amin toh ini udah kapan? Barang boleh. Bapak iso. Baraku ten anak iko lewari. Ada isumbat wallahi lam sertifikat ila fi. Demi Allah, duit iki cara gampangane 5 juta. Orang ada tak kasarufno kecuali di tempat yang lebih baik fi khair. Mikir yang itu. Ada masjid turun dadi arep disumbangno. Mikir. Tapi yo ono TP iki urung dadi iki apik endi? Mikir duit ditekem terus. Mergo golek tempat sing paling apik. Barang wonten dalu piyambake lewat tengene majelis dikra Maulidin Nabi. Lewat teng acara mulugan dan tidak masuk nominasi, Pak. Lewat yo mau apa Ibu mulugan 300 sekian kuwi nang. Mulugan yo lewat wonten mawon. Barang wonten tiyang niki wau Pak dalu ngipi ro'a fi manami yusra. Piyambake ngipi mlebu swarga ana bangunan sebuah ini masyaallah. Wong niki badhe mlebu dicegat kali Khazirul Jannah. Hei, kok ana mlebu kok? Lho kaya napa? Karcismu urung mbok bayarno. Lah karcise napa? Kowe lak nggawa dhuwit 5 juta. Kowe lak sumpah ora nyarana sorpro kejaba di tempat yang lebih baik. Tunggu. Lah mak bengi kowe lewat di panggungan sing luwe apik ngono kok. Kenapa ora mbok sumbangno? Masya Allah, tiang niki akhirnya enjing tani golei panitia maulid. Para rabu, satu-satunya acara sing oleh nompok sumbangan susulan niku maulid. Pengumuman sing dalu niki durung nyumbang benjing saja. Dan niki satu niki. Aku rabu yang berdalil niki. Panggilan niki Masya Allah. Mergo nopo, Nabi tidak satu level. Tilkar rusul faddalna ba'dhum 'ala ba'd minhum man kallama Allah. Nabi tidak satu level, tapi Nabi yang tertinggi, choice from choices, pilihan dari yang paling pilihan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad. Nah, berkali dipun dawuhaken malam kelahiran Nabi adalah diutuskan ke rahmatan lil bama arsal daga illa rahmatan, tapi Lailatul Qadar hanya rahmat untuk umatnya Kanjeng Nabi, lebih spesifik hanya untuk jamaat rahmat. Paham? Kanjeng Nabi diutus untuk rahmat seluruhnya, tapi Lailatul Qadar hanya untuk umatnya Gusti Kanjeng. Gusti Allah itu udah merahmat pinten to jumlah 100 bagian. Sing sangang dosa sono 99 ditarik oleh Allah di surga. Wa anzalallahu biya wahidah. Kita hanya diberikan oleh Allah satu rahmat. Fa biya tarahamul khalaiq. Dari satu rahmat manusia saling menyayangi. Ana putu lahir baik seneng, gini bagi. Ana ponakan lahir paling seneng, gini bagi. Ana tonggo arisan tonggone seneng, gini bagi. Niku rahmati Allah, matahari terbit dari timur terbenam ke barat, orang sambok perintah, orang sambok remot jalan. Niku rahmati Gusti. Sampai binatang buas mengangkat kakinya, khasyata'an tapi auladah mergobet di nak sampai nitik yang niku rahmati Gusti. Mengkebek bongkos kodong lakoni tusol, rahmati Allah akan dicabut sedikit demi sedikit. Maka kita melihat ada kakek memperkosa cucu, ada keponakan bacok pagi ini, ada rakyat bendino demo, ono penguasa bendino korupsi. Niki rahmati Gusti Allah. Mengkebek buat dicabut, maka lahirlah Nabi ini pun ya. Iya, niki rahmati Gusti Allah. Mengganti pelajaran sedaya kumpul niki mergok rahmati pun Gusti. Dari asmaul husna biro jumlah asmaul husna yang paling kita sebut apa? Ar-Rahman. Sampai yang tahu ini Bismillahirrahmanirrahim. Betul tak?
sing paling nyantai Bismillahirrahmanirrahim. Berarti cinta, Ar-Rahim cinta. Kalau Ar-Rahman itu lebih komprehensif untuk di dunia dan untuk di akhirat. Wong kafir oleh Rahman, wong ahli maksiat oleh Rahman, wong arpe oleh Rahman. Karena rahmat Allah di dunia ini berlaku hukum kausal. Ono anake singke wis ngono Kristen pisan, wis ngono bapake koruptor pisan pun pengin anake dadi dokter, sekolah tenanan, kursus belajar mempel, sekolah kedokteran, dadi dokter Pak. Anake ketua takmir Mesir pengin dadi dokter, ora belajar tenanan, wiridan tok dadi dukun lah. Kira mengki. Ana wong kafir mergawe tenanan sugih. Ana wong Islam ora gelem mergawe melarat Pak. Rahmatnya Allah tidak kira-kira. Mungkin nak boten akhirat nembe bantazul yauma ajuhan mun limun wong ape kumpul wong ape wong ape kumpul wong. Niki rahmat Gusti Allah. Mangga kula kali jeneng sedaya niki ati-ati. Mergo rahmat niki umat yang kajian Nabi itu umat yang paling disenangi kali Gusti. Disenangi kali Gusti. Wong niku nek seneng pasangane napa? Sembu. Ya pada kompak. Sembu. Nek sanggak nek sing nek sareng tak jugang lu munggo-munggo minggu ngarep rezekine lancar. Amin. Nek rezeki amin kompak. Suatu lah amin yang rapat asli. Ini mau tukip putih ini. Nggak cemburu mesti cekuan. Cekuk-cekuk. Waktu itu nggak semuanya sensitif. Sensitif cekuan. Bagaimana Allah maha cekuan. Nih boleh uang sing disenangi kali mesti. Sumpun sampean sumpun ning karo anak dadah anak niku mencet sithik utawa mikir sampe mergono mergo seneng nek seneng biasane cemburu mangkane para nabi niku nek nglakoni ora pantes sithik Allah mesti ngeling mergono kok cemburu bu bu nek suwe ora udan kan salat istisqa gitu nggih. Zaman Nabi Musa suwe ora udan istisqa salat. Bareng salat dadak udan alhamdulillah. Akhire diudani, ngerti diudani. Bareng udan sahabate ngomong al-matar yunsi yum bitul kalna wal usba. Nabi Musa udan ngeten iki lan saged menumbuhkan tumbuh-tumbuhan nggih. Dadak dijawab na'am nggih Gusti Allah tersinggung sing menumbuh kali iki dudu dan sah kowe kok muni na'am iki akhirnya apa jagung-jagung pukul ning lucu-lucu ora ana godhonge ana wae gak ana probote. Sampai Nabi Musa takok Gusti, napa niki jagung produk enggal? Jadi Allah, ya ora iku ya jagung biasa sa. Lah kok ngeten tukule? Wis ngene, ajmi qaumaka alih tabiku. Dawe Allah, kumpulno umatmu, kongkon numpuk kali bakar, kumpulno kali bakar sak mesir. Dawe Allah, sumet dinyalakan. Barang di sumet mulat-mulat Allah perintah Musa supono jagung kira-kira rong tumpu uncalno ning gedhu dilemparkan ke api. Apinya padam, Masya Allah, jagung tukul dengan normal. Allah pengen negor Nabi Musa yang menumbuhkan jagung judul bangsa aku sing bareng bakul aku ya tapi ojo banter-banter aku. Contoh mana nopo? Gusti Allah. Eh, ngeten. Nabi Yusuf niku duwe bapak naminipun Nabi ya. Ya. Karena Nabi Yusuf jadi perdana menteri gak repot kok. Perdana menteri gak repot. Luwih repot timbang DPR, Pak.
Barang wonten bapake ratu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Barang muni ngoten Nabi Yusuf kudu repot jawab waalaikumsalam. Monggo bapak pinarak bangge sekedap bangge monggo pinarak. Nabi Yusuf ora ngadep. Mergo repot. Allah tersinggung, Pak. Allah tersinggung. Nabi ku kaya ngono. Wallah wa'izzati wa jalali demi Allah, demi keagunganku. Laukona Yusuf, la'ukhrijanna min sulbi sakinah nabiyyan mursala. Andai saja Yusuf mau berdiri menghormati ayahnya, akan saya keluarkan dari tulang sumbinya 70 nabi plus rasul. Mergo gak ngadep, tak putus hubungan rasulnya. Pedot mencari di sampai jumpa hantu utuh Nabi Ayub mergo turunane orang-orang sing dadi nabi gara-gara nih mok ora hormat bapake kanthi ngadep. Lha sampeyan lho bapakmu teko sampeyan karo glimbung ora apa-apa. Pancen mergo ora patek direken karo Gusti. Paham? Mengganti dawai Nabi Asyid dukung balaan al-ambiya sumpal amsal fal amsal. Wong sing paling sering kena musibah nek Nabi Pak. Nomor loro sing wong api-api Pak. Gerantem apa? Mergo Gusti Allah nek seneng akan diuji dengan sesuatu. La dawa'a lahu ila sabra. Tidak ada obat kecuali sabar. Mengganti orang wong rasani kok dino kemis anak itu kubur motor Jumat kok bojone ketabrak motor kok setu kena gagal ginjal aja mbok arani iku mergo diadab karo Allah durung mesti mergo Gusti Allah seneng karo wong akan diuji oleh Allah. Paling banyak mendapat ujian adalah para nabi jur wong sing mirip Gusti Kanjeng. Makanya Sarah Siti lo langsung tegur tau selanjutnya langsung contoh mana? Nabi yang paling ganteng namanya siapa? Saking gantengnya itu anak uang wedok itu ngiris biji sampai separuh gak kosong. Saking yang baik nanti kok alim itu yang dulu filmir ah ngocok lah barang ngocok terus mendingnya tadi dari Nabi Allah uang-uang gantengnya kodohan laukun kumaklukan lasawai tumalan adiman umpomo aku juga regoku yang rompil yang kalau tadi rompil ganteng kok ya Gusti Allah tersinggung iya Yusuf kok mengagumi dirinya sendiri senggawe ganteng isot sampai duit putra ganteng masa bisa ganteng orang buat tentu iya mau gue gawe tak kadang-kadang ya orang jarak jadi kok gitu mungkin Gusti Allah tersinggung akhirnya nopo yang besok kan kisah Nabi Yusuf, Nabi Yusuf dibuang begini di goyabat iljuk nenggone juglangan ditemu karo wong musafir didadek nopo bareng babi di pasar niku onok wong nyopo kan pembuat tengki anakmu apa budamu budaku regane piro jawab lanek cara kue piro kan sing ditakoki ngoten niku mikir lah orang ngalah cuma tuku budak gak ada kaya ngono dadak guyon satu saya boleh ngoten guyon dijawab angsal monggo wong sing nemu niki wong suhud wakadu fihi minas jahid tapi ngerti wong suhud ya wong suhud kan wong melarat itu bedanya wong suhud itu diuber-uber duit tapi bikin belai nak wong melarat itu ngubur duit duitnya saya ya mau beda saya belai dulu tenang barang nonton kono wes ora apa-apa satu saya udah ya wes peren maka nalikon Nabi Yusuf dari Nabi dari Perdana Menteri dulu-dulu yang dikumpulnya dari pidato sing orang tak lalek no sakmur urek kuiku sitok topat nopo aku di regoku ternyata mok satus coba panggian ini rahmati Allah kanjeng Nabi diutus kanggo rahmat kalil panggian dawai Allah nopo kul fa bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika fal yafrahu kata faraha ni seneng dengan penampakan
kalau surur niku seneng timpet. Jadi nek sampean seneng kok meneng karo pensel namine surur. Tapi nek seneng terus hore niku berarti sarah. Makanya perintahi Allah dikongkon seneng dengan menampilkan. Ngoten lho nggih, dadi kongkon gawe jajan. Makanya iki Pak Yai Hanif nggih. Kula maca Ibu Yai Subadar almarhum niku kapan putrane ape ngadakna maulid pesen njung sing mbok peringati iki lahir wong sing paling apik lho Jung. Engko dalu sing mbok nggo ya kudu kelambimu sing paling apik, sarungmu ya sing paling apik, Jung aja lali berkate sing paling apik. Ngoten lho ya. Nggih. Apa meneh berkate sing ngaji Jung? Jom di ngeten. Eh. Dan Lailatul Qadar mau kanggo umat kalian. Makanya kula bersyukur kali dengan ditakdir kali Allah dadi umat Gusti kalian. Siji digawe cili-cili sehingga napa hatta takunan fitnatu aqallah dia yang hidup boten kakak-kakak. Oke, dia hidup jajan sak penting wis parek kok ya. Sampai nek dadi umate Nabi Nuh. Nabi Nuh dhuwure sekawan dosa kalih dira 19 meter. Kira-kira jajane sak pira? Oke, anakku makanya tiga ciri-ciri tiga binti arfan hatta layak takab baru pulau dihasilkan dibikin oleh Allah lemah sehingga tidak pantas untuk sombong. Gitu nih, ayo para sekarang ini GPR, yo gagah, jajal, korong tu orang arah iso kampanye. Gitu oke, orang arah iso kampanye kok. Berkali itu kok, digawe Allah umure kende-kende hatta takuna dulu bu akola sehingga dusamu orang iso akeh. Alhamdulillah. Sampean kita gawe dosa-dosa orang arah kue. Gitu oke. Eseng pengen rebi banting opo-opo pirang tahun gue umur 80 tahun orang iso bedakno pentol kosot karo rating gue gitu mergo wis ketua digawe Allah napa malih akhir zaman sehingga napa hatta yakuna baqaum fil kuburi aqalla sehingga di kuburan ora suwe alhamdulillah saiki mati sekedar balik kiamat gitu oke. Saiki mati sekedar balik pilpres gitu ya. Jadi suwe-suwe kiamat mau di kuburan kabarius gitu loh ya. Kabari ngomong serius mati. Nah kalau rabu kalau dia saya bersyukur nomor tiga tingkat-tingkat pedan metuloh malam Lailatul Qadar niku malam tambat biluzulil malaikat sempurna nek malaikat itu tidur tanazzalul waruhu nah itu kok sempurna tapi nek malam kelahiran Nabi sempurna dengan lahirnya Nabi. Nabi kalau malaikat mulia itu Nabi kalau malaikat mulia itu Nabi ya ada apa-apa wong malaikat digawe kanggo jenengan. Ning swarga ana malaikat, neraka ana rokit, ana atin, ana malaikat Mikail bagian konsumsi. Bagi rezeki. Malaikat Israel lu bagiane jabut apa? Neraka. Yang jabut neraka. Itu gak sih? Jadi malaikat karo Nabi mulya pundi? Mulya pundi? Dan mulya Nabi. Desa niki lan terpadar karo lan mau dijinak piye mul yo malam kelahiran Gusti Kanjeng Nabi. Ngono lho. Niki mangkane kula dengan sedaya. Dengan sempurnanya kanjeng Nabi sing golek iki. Indonesia kira ora perlu ono Nabi dilahirno. Tentuban wonten Nabi napa mboten? Ten. Sing kompak, tentuban wonten Nabi napa mboten? Ten. Ora perlu Allah tidak mengutus Nabi kecuali umat yang rusak. Logikanya, kalau Nabi yang terbaik, umatnya paling rusak, itu wong Arab jahiliyah rusak-rusak itu. Pun Fir'aun, itu kan nek ana bayi lanang dibelek, nek bayi wedok urip yudhak bihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Tapi rakyatnya protes.
niku kebijakannya rojo, rakyatnya orang gelem duwe anak lanang didelengno. Tapi nek arep jahiliyah, nek lahir anak wedok dikubur urip-urip tanpa perintah siapa-siapa, dengan kesadaran bayi wedok pendem urip-uripan, sehingga mudeng ayat wa idal mau dan suilan bi ayyi dan bin kutila. Elek di Fir'aun karo wong jahiliyah Arab, elek di elek wong Arab jahiliyah Arab pola lagi, makanya dikirimlah nabi yang terbaik. Kenapa kok ning Indonesia gak ada nabi? Mergo wong Indonesia iki cukup dikandani kiai wis ngandel, ngene kok. Nggih. Saiki sing khotbah sing biasa itu bagaimana? Imran. Ya Allah tak kok ngene kan jan. Iki sing khotbah sing ter sing apa ini? Imran. 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 Iki Imran. Gus Imran Gus. Masih ora ora guru tak Gus. Orang sekolah yang baik pun mucal dengan sanaknya ni, ni tu je. Jadi kita tahu yang sepuh tapi asli pun sepuh lebih ni. Ayat Quran begini tu, Rasulullah bersabda, mesti tak kau sampaian kubur. Tak bagi Quran, jadi menurut si Quran begini tu, Rasulullah bersabda, kau kubur diri. Rasulullah kalau makan menggunakan tangan kanan, takoi jenengan saudara. Saudara-saudara, besok akan terjadi hari kiamat, takoi tanggal piro. Ayo nak roh aku tak mudun saiki. Yang tenggus ibro karo. Bingung-bingung takoi kapan kiamat tanggal abang, ngomong nggih. Lho niku lho wong orang usah nabi Indonesia. Kapan ono Indonesia ngaku nabi tangkap mesti palsu. Contohnya penjebak ono ngaku nabi jenenge Nabi Isa. Akhir digegeri wong akeh mergo kliru jadwal. Nabi Isa iku mudune sabare dajjal iki dajjal ora medun jenenge kok medun sing. Iku berarti kan Nabi Isa gak ku jadwal. Orang Indonesia tidak perlu lupa ada nabi. Buktikan dari kiai lo ngandel pada kiai ini dewe garuk. Oh cuman aku kiai ini. Kiai ini kiai ini kiai ini orang. Kanjeng Nabi bersabda, jare sapa? Jare kiai ku, kiai ne takoi jare kiai, jare kiai, jare kiai. Mangkane umat Nabi Muhammad sing ora ngerti Nabi Muhammad, gak ro mujizat Nabi Muhammad, hanya percaya dari para satu umat adalah umat yang mengagungkan Nabi Muhammad. Iman kita adalah iman tercela, iman yang dahsyat dan mengagungkan. Alhamdulillah. Senen ngaji aja lo, ngaji ngantol-ngantol lalu malaikat mengagumi jos tenan. Ngantuk ekor di masjid, betul lah ini. Duh, gak apa-apa, ngantuk tapi di masjid pengajian luwe apik ketimbang melek tapi ning ngarepe TV. Betul nggih? Eh, monggo-monggo ngantuk, monggo-monggo. Ora apa ingkang kula mulyakaken niki ingkang nomor 33. Ingkang terakhir Kanjeng Nabi niki dina Lailatul Qadar niku sempurna dengan khatamat lahir fajar. Nek wis fajar the end untai Lailatul. Tapi nek Kanjeng Nabi kita harapkan syafaatnya sampai Beijing dino. Mangke dino kiamat. Dino kiamat itu dino sing Gusti Allah mesra nopo nyamuk-nyamuk. Bahasa kalian ya. Ya jarum ono ya ayat kiamat. Idas syamsu kuwirat. Ngoten niku murid-murid napa seneng. Kalau matahari dipuntir. Tapi mesra apa? Cukup sampai gak ada buju mendingan ini mejoi kita tak jungkir tapi aku mesra apa gak? Wa indah nuju mungkadar lintang gak wis murat mari wa indah lebih harus surat nafsu nah, lagi segera tak kumplak
sampai wonten guru, guru napa guru TK mulan gambar kiamat, kiamat srengenge dibanting, bumi dihancurkan, banyu segoro dicukir takok, sekolah prei napa mboten banyak kasile dijam bakas kiamat ke para takok sekolah ini guru napa ampun idzal zulzilatil katilah Gusti Allah duka ini bagi Gusti Allah duka menampakkan jalaliahnya tanpa jamaliah semua nabi tiara ini terakhir ngono kabeh nabi tiara ora usah panindanya pengumuman kanggo jamaah rahmat benjing dino kiamat gak usah moro dan nabi Adam setuju? Setuju. Aja maro ning Nabi Adam setuju. Percuma kowe maro Nabi Adam. Maro teng Nabi Adam dawuhnya Adam syafi'na parni syafaat dilokno Nabi Adam. Kowe ra tau ngaji. Iki Pak Imran nek ulang kowe iki tekan di. Aku digawe Allah ning swarga gara-gara amal kuat diusir ke swarga. Saiki mbok mlebokno kowe. Goblok kowe. Minggir. Pancane sampeyan ora usah moro Nabi Adam, nggih. Nggih. Tunggu aku dhewe to moro ora. Ya tengkundi Nabi Adam, kono golek Nabi liyane, muaro sampai tekan Nabi Musa nangkon Nabi Musa. Kula dengan syafaati syafina ya Musa, ker Nabi Adam, perro umatku agama nek tauhid kabeh. Tak tinggal patang puluh dino murtad kabeh padha nyembah al-kijil pedhet emas umatku tak tinggal patang puluh dino murtad kabeh aku pegel rasa umatku lah kok kowe rene mau minggre minggre kok diusir sampai aja teko ning Nabi Musa nggih nggih emu ning gesek kompak nggih percuma percuma moro ke Nabi Isa Nabi Isa pulau dengan syafaati dawe kaji Nabi Nabi aksarukum kaulan syafi'na syafi'na indah isya Beijing sehingga paling banyak berkata syafaati aku itu ketika berhadapan dengan Nabi Isa keren kenapa? Mergo Nabi Isa uwisin kalau Allah mergo umat yang nganggep piyambai anak Gusti pucat Nabi Isa orang itu aku gitu Nabi Isa syafaati itu apa-apa. Makanya kia itu nak laku ojo dilu nemen kalau kehilangan jumpa ini ojo danak nemen ceromongan sedihan ini nak ini kalau umat Nabi Isa paling aja itu Nabi Isa ngusip nyekat rayu rawan mergo tinggal anak itu sih sami tak kali MC karena pengen gede pulau mendingan mau ridho hasanah disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Najib Muhammad. Beliau adalah keponakan dari Kiai Haji Abdul Rahman Wahid atau Gusdur. Kepadanya dipersilakan. Kula munggah langsung tak kalah. Urung salam wis tak kalah. MC ini ngaco. Aku itu tuh ponakane Gusdur, sing ponakane Gusdur iki bojoku. Lho Gus Dur karo aku lho aku diarani ponakane isi mergo napa? Mergo ora pantes, Pak. Wong kula iki wong nori asli TY, wong TY yo TY. Dadi aku iki yo kutukan. Tapi yang mau disebut MC-ne dari Jombang lho ya. Ora kowe muni Kiai Muhammad Najib dari Senori. Tapi tiyane ndo. Ora bu. Aku iki tak ralat. Ngaco nih tak lono yang keponakannya Gusdur bukan saya tapi istri saya cuma saya tampak keren bergoisok numpai ponakane Gusdur numpai itu masuk derajat wong lanang iku lak ari jasu kok bangun nang aran terus masuk pe wonten mulut dan kok ngeres jare Nabi Isa cung, aku tuh bapak menyapa, cung umat tuh kebiasa, aku tinggal,
anak Gusti. Kenapa umat yang nganggap Nabi Isa anak Gusti Allah mergo menusone ora patek keto lain dengan Nabi kita. Kajeng Nabi niku dagang tau bangkrut ton. Tahu loro, bon. Tahu berobat, tahu pijat, perang tahu kalah. Dia tempat tuh untuknya protokol. Kanjeng Nabi itu, itulah Nabi kita. Makanya Islam bisa tersebar sampai ke Indonesia. Mergo yang kelihatan keuangannya. Kenapa bu? Bareng-bareng. Keuangannya. Maka ketika beliau wafat, para sahabat rapat di Saqifah Bani Sa'idah. Siapa yang mengganti? Saya bisa. Kenapa? Untuk syariat sudah dikatakan tarutum fikum amrayn ma in kana sa'tum bina lam tatinu kitab Allah wa sunnah Rasul. Kalau kita lupa, kajian Nabi tahu lagi. Coba riwayat Ibnu Mas'ud, hadis Sahih Bukhari, munisa kajian Nabi 5 rakaat. Akhirnya Ibnu Mas'ud ngomong, azidat shalah ya Rasulullah. Napa mulai saat ini sholat ditambah paling sudah rakaat. Tapi dawuh sama aja. Loh, la piye kok iso kaya ngono? Selain ta khamsan ya Rasulullah dengan iki wau 5 rakaat. Ngomong. Akhirnya kanjeng Nabi sujud sahwi, dur dawuh innama ana basyarum mislukum amsal kama tansau wa idza nasitu fazkuruni. Aku iki manusa kaya kowe ya. Yo sholat. Nek aku lali ini ngono. Manggali para ulama dawakan Nabi bisa lupa di dalam Al-Quran, tapi tidak mungkin lupa di dalam Al-Quran. Allahumma sholli ala Muhammad. Amin. Kanjeng Nabi ketok keuangannya, yo ngantuk. Kanjeng Nabi yo tahu dua meli garwani. Tidak tegani kita. Uyon mazhabun Nabi, kalau gak ada hadisnya kata itu ditulis itu dikurung. Uyon kan dikerjain sahabat. Enak, Nabi Isa bingung nolong mah orang kena dibodoh sampai duit atasan mereka kena dibodoh di garing. Nabi Isa ada contoh ya, kalau setiap bingung duit sakarun mergo Nabi Isa niki wong melarat afkor ambia. Nabi Isa takut karun gue kok sampai ngonyol kini kulopo nggak muni duit gua terti jaluk ngomong patuh tekan omah pak jadi waktu orang kena digodoh. Ono wong duwe anak itu dikek ning kamar mergo ora ana dolanan karo Nabi Isa lewat tekokan putrane tempun dikan anu duka medal dolanan. Lho, lah kok ning kamar rame-rame dudu anak putar. Boten niku challenge. Bapake buka lawan anake challenge sampai mati. Bon, ora kena digodoni. Tuh. Nabi Isa niku nak ngelak cukup ngemut biji, ngemut ngeten. Sprit medun. Nek lesu nutung ngeten bakso metu. Lah nek Kanjeng Nabi pengen bakso umpamane mergawe se, Pak. Hebatnya Nabi kita di situ, makane kena ditiru. Dan Nabi Isa piye? Bareng Nabi Isa diangkat kali Allah. Diangkatnya Nabi Isa itu beda dengan Nabi Isra Mi'raj, Pak. Kalau Nabi Isra Mi'raj diangkat menerima perintah sholat, kalau Nabi Isa diangkat karena evakuasi. Kalau saya ini banjir diangkat, wes dikepung karena mata ini diangkat. Umatnya bingung, piye caranya niru, lahir tanpa bapak, piye niru. Nah yang tuban kok lahir tanpa bapak, oh no cuma ratanggung. Walam yang sesni, basyar ruwa dan aku bahagia. Piye, kulo mboten nate kesenggol wong lanang. Lah kok iso meteng piye iki gawe Allah. Ya Jibril, wis ben salape amin ora kena ditiru. Nek Kanjeng Nabi gampang lahir yatim. Yang mriki lak kata ta yatim ngene lho iki. Nggih. Nek Muharram lak wonten santunan. Yatim. Wong anak yatim munggah podium pola amprok pola kresek. Sing ora yatim nangis ngomong bu, kapan nang yatim. Ajari rupane nang kono muga-muga tau ngarep ku yatim nang yo. Mergo umatnya bingung, orang kena ditiru karena keuangannya tidak tampak. Akhirnya umatnya rapat, wes timbang hanya ditiru, anggap saja Isa anake Gusti. Kegagalan Nabi Isa adalah ketika umat yang menganggap dia anak Allah sampai Allah menasar dengan kata
wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayyan dhalika 'Isa ibn Maryam qawlal haqqi alladhi fi yamkarun ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhan. Makane kula jelas saya bangga dadi umat e Gusti Kanjeng. Oh, ngene iki ya ibadah, napa-napa nggih ibadah. Lha ngoten lho nggih. Nah, makane kula napa mawon lah bagian-bagian wonten sing dadi DPR, ngoten nggih. Wonten sing dadi camat, ana dadi pejabat, ana dadi kiai, tapi yo ono sing dadi gawe iki lho nggih. Makanya biji ngejo sampai golput, sebab suaramu menentukan politik melahirkan kekuasaan, kekuasaan melahirkan kebijakan. Nek sampean kiru milih perlu jibu 5 tahun itu mana nih? Bangun-bangunnya pulang. Aku sama partai sama politik beras-beras. Tapi sampean tak ada ni, tak kanya. Ni pula kuri, betul lah ni. Sampean nak salam ni, mangkali milik nak corok istiar jaringan istiar. Ini yang bisa membangunkan. Nak buruk ini yang nak orang ojo pilih senajan bagi-bagi ojo ini. Pokoknya bikin sampean milio soko ojo milik oh. Kembali pragmatisnya termasuk tinggi loh pak selain Bojonegoro. Eh. Wong kono pilek kan pilek sapa? Ah gitu kok kok iki sing teng sing mari apa gitu. Jadi sampe lah orang pilek sapa-sapa, lah ki pilek apa? Apa sampe pilek apa? Kodhe kono gati yo ora mikir sapa-sapa yo pilek apa? Kan iki. Nah, pejabat niki menentukan yang berbesari. Hadis ini ku rukun Islam gitu begitu. Gara-gara tanda tangan 3 menteri Arab Saudi Haji itu tanda tangan pejabat bisa meliburkan rukun Islam. Perwono hebat itu pejabat. Aku mau ngawasi apa? Apa mau ngawasi itu? Tanda tanya nih pejabat loro meliburkan sekolah se-Indonesia gimana? Tanda nih kok. Bagian ini penting. Makanya sampai rojo sampai golput mergono apa? Suaramu pun nertokno kok sing dadi iso itu yang akan membawa iso go aspirasimu apa orang-orang iso jo pilih nek iso pi ojo anti nek pejabat kok jabat lan pejabat ku ora ngurus piye ya jal tanda tanya ya Allah ya Allah. Tanda tangannya pejabat ini iso nutup karaoke, iso nubur no karaoke, gila kok gini? Tugas di kota lainnya ke kota karaoke itu jajahnya sebenernya. Wali ini piro karaoke ini piro? Ayo kita coba tugasnya ya. Ayo ibu mau usah dikipa hatimu piro. Belum pula lah, jadi Mbak Mati lah ke-11 lah kali Mbak Senang bejabung. Ngomong kali Mbak Mati ya, pinduan. Biasa nih, ayo karaoke mu piro jumlahnya. Tapi aku pak tetap balik ini sengaja motor karaoke tapi sak jalan-jalan tulisannya Asmaul Husna lah itu lagi. Gak ada di rumah tengah di Nabi muka-muka sekarang sedoyo dekat tuh Asmaul Husna. Orang tengah di Nabi kajing Nabi kamu halumu halumu Rene kafe Rene kafe Rene kafe ada Habib Univa Ilham di mana Fakor saya pembawa bendera syafaat wa Adam di warai sumaja Adam di belakang saya, kemudian Nabi-Nabi, umatku akan saya masukkan ke dalam surga. Pokoknya gilem mulyakno kelahiran Gusti Kanjeng. Mulyakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.